kenapa kita untuk dipertemukan berkumpul bersama terkait dengan acara yang akan diselenggarakan ada gerak jalan sehat umat Islam dan masyarakat Solo menyambut Hakornas yang mana untuk rute di sekitar Kota Barat. Kalau kita hanya sekedar jalan sehat rekan-rekan, mungkin kita tidak makan, kita malah akan sembuyung dengan kondisi yang sengaja dibikin untuk memperkeruh suasana. Untuk rekan-rekan setuju? Setuju. Namun karena ada tiga tuntutan inilah yang menjadi kita menjaga untuk keamanan dan kedamaian di kota tercinta kita ini. Ada kepentingan-kepentingan yang tidak perlu saya jelaskan karena saya tahu panjenengan semua lebih paham. Untuk itu saya berharap dari rekan-rekan saya mendukung dari pemikiran saya dan rekan-rekan yang sebelumnya sudah dua kali ini kita bertemu. Yang pertama kita memohon untuk Bapak Kapolres tidak memberikan izin dikeluarkannya untuk acara tersebut. Setuju. 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 Setuju rekan-rekan? Setuju. Saya berharap kita tetap bersatu karena paling tidak Bapak kita adalah orang Solo. Jaga nama beliau. Untuk Bapak Kapolres yang isinya nanti draftnya itu sudah kita buat. Nanti isinya kita merasa keberatan dengan diadakannya acara gerak jalan sehat tersebut. Dengan dasar tersebut saya berharap dari pihak Kapolres sendiri, dari pihak kepolisian tidak bisa mengeluarkan surat izin. Dengan Mbak Imelda saya mengaturkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya berpikir ini tidak di ranah partai ya. Ini berpikir di ranah pribadi. Artinya pribadi saya sebagai masyarakat Kota Surakarta. Kepedulian saya terhadap kejadian yang terus beruntung kaitannya dengan arah ke 2019. Saya pribadi sebagai warga Kota Surakarta berharap Solo ini bisa aman, tentram, dan sampai nanti 2019 tidak terjadi apapun. Terima kasih atas kepedulian rekan-rekan semuanya dari seluruh kelompok manapun, saya tidak tahu. Pokoknya kita ini sama warga masyarakat Surakarta yang peduli bahwa Solo harus aman, tentram, dan damai. Jangan sampai nanti kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Forum Ormas dan Relawan Solo Surakarta 27 Agustus 2018 nomor 1 lampiran 2 perihal pemberitahuan keberatan kepada yang terhormat Bapak Kapolres Surakarta. Dengan hormat pertama-tama kami sampaikan dan kami berharap Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak yang semakin panas namun di Kota Surakarta tetap dalam suasana kondusif. Tetapi apabila acara tersebut terlaksana, hal ini dapat menimbulkan kerusuhan besar yang berkesinambungan antara yang pro dan yang kontra. Oleh karena itu, kami Forum Ormas dan Relawan Solo sangat berkeberatan apabila acara tersebut terlaksana dengan kegiatan tersebut. Apabila tetap berjalan, kami akan menurunkan massa Ormas dan Relawan Solo untuk membubarkan acara tersebut. Yang menodai sila ketiga dari Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Forum Ormas dan Relawan Solo. Terima kasih rekan-rekan. Demikian pembacaan draft